Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat YouTube dimanapun.
Ini hitam sobat, kelihatan biji-biji besinya atau pasir hitamnya sobat. Sudah kelihatan batu-batunya sobat, kuning-kuning ini. Mudah-mudahan ini adalah emasnya sobat. Ini warnanya pas seperti emas ini sobat. Nih banyak. Dan ini adalah biji emas sobat. Sudah sedikit keras nih sobat, karena akar-akarnya sudah banyak yang keluar dari situ. Thank you.
sobat. Kita angkat lagi nih sobat, karena ini udah keras, ini udah banyak pasir-pasir hitamnya di sini sobat. Ini udah keras. Nantinya kalau kita teruskan untuk ngisi bahan, percuma aja kita nyiramnya sobat. Itu bisa larut sobat. Oke, kita ambil dulu dulang. Kita angkat ini, kita cuci. Mudah-mudahan isinya banyak sobat. Kita dulang di dulangnya di mana bagus ini? Di sini aja kita dulang sobat. Sobat, kita dekatkan dulu kameranya sini. Dekatkan dulu ya sobat. Sobat, kita masukkan dulu ke ember. Mudah-mudahan hasilnya banyak ya sobat. Sini aja kita taruh. Oke sobat, kita mulai siramnya. Mudah-mudahan hasilnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sobat, kelihatan sobat. Ah, itu dia. Ah, itu dia. Kuning sobat. Memang banyak emas itu kah di bawah tumbuhan-tumbuhan pandan itu sobat. Luar biasa. Emasnya ketinggalan di atas. Oke sobat, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa tonton terus video terbarunya dari Arsenio Gold Hunting, dan jangan lupa
channel ini di subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya cepat berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.